Kalau orang tanya kita lah, kan, dalam Sunan Tirmizi ni ada tak hadis yang maudhu, yang palsu? Dalam Sunan Abi Daud ada tak hadis yang palsu? Ada sebahagian ulama yang menghukum hadis Sunan Abi Daud sebagai palsu, ada. Antaranya Ibnu Jauzi lah. Tapi tak semua yang Ibnu Jauzi hukum palsu tu disepakati. Tetapi ada. Dalam Sunan Tirmizi pun ada yang dihukum sebagai palsu. Ada lebih kurang dalam 30 yang dihukum Ibnu Jauzi sebagai palsu. Tapi tak semua dipersetujui, cuma ada. Habis tu kalau palsu dia bawa masuk apa? Dia bawa masuk untuk dia komen lah. Tapi ada yang dibawa masuk tapi dia tak komen juga. Ini satu lagi kaedah dalam ilmu hadis yang kita kena faham. Ulama-ulama apabila dia meriwayatkan hadis dengan sanad, maka pada ketika itu dia tidak wajib lagi untuk menyatakan status. Ulama apabila dia letakkan hadis dengan sanad dia, dia tak wajib lagi untuk bagi tahu status. Berdasarkan kaedah man asnada faqad ahala. Sesiapa yang meletakkan sanad, maka dia telah melepaskan tanggungjawab dia. Kenapa lepas tanggungjawab? Sebab dia dah letak sanad. Hang nak tahu status, hang kaji sanad ni. Sebab itu ulama-ulama hadis ni dia orang tidak ditohmah apabila membawa riwayat-riwayat yang palsu, kerana mereka membawa dengan sanad. Berbeza dengan ulama-ulama yang menulis dalam bab mawa'iz, yang menulis dalam bab tasawuf, yang menulis dalam tafsir umpamanya, mereka dikritik hebat oleh ulama hadis kerana membawa riwayat-riwayat yang palsu. Tetapi riwayat tu tidak, dahlah palsu, sanad pun tak ada. Itu kita kena beza sikit. Yang mana yang ada bawa riwayat, ada bawa sanad, palsu. So kita kena kaji yang tu. Mereka telah melepaskan tanggungjawab. Tapi dengan syarat lah. Syarat jangan banyak sangat. Satu dua tu kita kata, okey lah dia bawa sanad, okey lah. Tapi kalau semua palsu, dia tak bagi tahu pun nak kumpul hadis palsu. Yang tu problem jugalah. Yang tu problem jugalah. Baik. Jadi ini metodologi pemilihan Imam Tirmizi dalam sunan dia. Okey? Baik.